Ya mah bro, di video arena berikut kali ini gue akan mencoba mendapatkan item rare terbaru yaitu DZ Cat. Kenapa gue mau dapetin ini? Karena ada nama gue di koleksi AB terbaru ini, yaitu ada DZ-DZ-nya. Ya biar dikira orang kolaborasi sama Ocha DZ kali ya. Dan gue juga mau gacha pisau atau melee terbaru katana Obsidian Age. Top upnya di mana? Ya jelas di website odzstore.com, top up aman terpercaya dan pastinya murah lagi. Yuk kita coba mah bro, bakal habis berapa bons ya. You got a friend in me. Let's go, bro. Gift box kita beli dulu. Langsung aja ya. Gua masih dikunci. Tenteng. Charm cat. Oke, bro. Harus beli kunci enggak sih kita, bro? Harus beli kunci enggak sih? Beli 3 cukup lah. 3 cukup. Oke, cukup. Kita coba dulu ya. Kali aja hoki, bro. Oke. Gua harus dapetin DZ Cat nih. Pokoknya mah bro, gua dapetin DZ Cat. Gua mau dapetin DZ Cat. Pokoknya apapun yang terjadi itu, DZ Cat harus jadi milik gua, harus ada di koleksi ya, akun gua mah bro. Enggak boleh enggak ada. Ya soalnya ini namanya ada DZ-DZ-nya nih. Apa nih? Well, tiket is okay. Aduh, tiket lagi DZ Cat main sebelah-sebelahan itu, bro. Berkembang. Kucing hitam. DZK 101% doang, bre. Ini sebenarnya bisa lo dapatin dari raid ya, kayak gift box ini ya. Lo bisa dapatin dari raid ya, main di farm gitu ya, Vali itu kan ada tempat main. Tapi gua pengen langsung gacha, guys. Well, tickets oke. Okay. Ini juga ntar bisa dijual ya, bro ya. Beli kunci lagi. Kurang ya. A few minutes later. Kurang sih, emang harus dibeli lagi sih, mau bro ya. Belilah, beli. Gokil banget, 300 bonds, guys. Gua beli. Top up di odzstore.com ya, tolong. Top up di odzstore.com. Beli gift box. Beli gift box yang banyak dulu ya, guys. Ya, let's go, kita gacha lagi. Tiket lagi dong. Apa sih? Apa coba charm cat sekarang, guys? Lagi cat lagi. Habisin bonds cuma untuk DZ cat. Emang sulit di dapetin kain DZ cat ini mah, bro. Apakah sebesar itu value-nya? Kucing hitam enggak apa-apa deh. Gitu aja terus. Well, tiket lagi. Ulti mulu loh. Ulti lagi, guys, ya Allah. Ulti lagi. A few minutes later. Emang yang namanya DZ-DZ tuh sulit didapatkan, guys ya. Ocha DZ aja sulit didapatkan gitu, apalagi DZ cat. Lebih untung beli 20 langsung sih. Kalau beli 20 yang satuan itu jadi 360 bonds, guys. Dan kita gacha kali ya. Gacha. A few minutes later. Sukses cat-nya kapan ya? Sukses cat! Ada perkembangan lah setidaknya. Shoot lagi. Shiny cat-nya mana? Wealthy lagi. Ya ada perkembangan lah, ada sukses cat-nya lah ya. Wah. Charm cat 123.000 lumayan. Kita jual. Kita bisa taruh sini nanti, gue pengen masukin trophy room sih. Shiny cat sama DZ cat bisa dimasukin trophy room, dua itu aja. Tapi dua-duanya gue belum dapat nih. Beli kunci lagi yang 300 bonds. Asli sih kalau gue nggak dapat lagi sih ini keterlaluan ya. A few minutes later. Real 1% sih ini, real 1% nih. Tapi gue terakhir tiket yang 3%-nya udah dapat loh. Udah dapat beberapa kali kok gua yang hitam tuh. 4 loh, udah dapat 4, guys. Padahal itu 3%. Nah, bisa ditukar nih shiny cat-nya nih. Oke, gua dapat 2 shiny cat. Satunya bisa dijual, satunya bisa ditaruh ke trophy room ya. Beli kunci sekali lagi nih. Udah 5.493 nih bonus gua nih. Malah buat gacha pisau ya kan. Gas lagi kita. Lagi cat Rapopo. Charm cat lagi.
kok gacanya agak lebih sulit ya yang kayak gini ya? Terlalu gambling gak sih? Lagi ke camket gitu ya terus. Charm lagi loh. Hai ya mak, kucing hitam dari gua hantu. Apakah saya mendapatkan lagi lucky cat sekarang, brother? Lanjut lagi. DZ cat, gue yakin ini terakhir dapat DZ cat, bro. Let's go DZ cat. Akhirnya mak, bro, gua punya kucing Ocha DZ. Kucing Ocha DZ. Aduh, mantep kali bro. Tapi sayang juga ya, gue menghabiskan sekitar 1000 bones lebih hanya untuk DZ Cat bro. 1000 bones itu ratusan ribu loh. DZ Cat Fortune Cat, kucing Ocha DZ. Wah, mantep banget coy. Ya, ya. Lanjut, kita aktifin dulu display DZ Cat. Anjay, mantap mau bro. Nambah-nambahin koleksi trophy room ya. Ya mah bro, setelah gue mendapatkan DZ Cat, sekarang gue mau menggacha pisau terbaru. Oke, okay? Atau melee terbaru Obsidian Age Samurai ini mah bro. Kita lihat trailernya dulu yuk. Let's go mah bro. Gimana trailernya? Nah, kita lihat dulu. Wuh, mengerikan ya, mengerikan ya, mengerikan ya. Ocha DZ semakin senang bermain dengan pisau emang bro. Oke, seperti yang kalian tahu, gue udah beberapa kali bunuh player asli pakai pisau yang sebenarnya itu membahayakan banget kalau di arena breakout sih ya, karena pisau tuh nggak one hit bro. Oke, di sini ada Ironclad ya. Wow, gokil banget seperti ini mah bro. Bagus sih, hitam ya warnanya mah bro. Ada pisau. Nah, ini dia katana Obsidian Age. Bagus. Dan ada skin MP5, skin Suomi, ada charm. Oke, bagus sekali mah bro. Kita lihat nih bakal habis berapa bonus. Kita langsung gas aja. Coba ya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dapat Suomi pertama-tama, bro. Yah, mantap lah. Assemble. Anjay, Suomi taruh di storage. Gokil. BTW ada Ironclad juga mah bro. Ya, Ironclad ini untuk karakternya. Tapi gue kayaknya beli pisau sama sarung tangannya doang deh. Soalnya ini kan di game FPS. Tapi kalau kalian mau beli juga sama baju-baju kostum ya, itu terserah kalian mah bro ya. Belinya di mana? odzstore.com. Jangan lupa ya, tempatnya aman terpercaya ya. Karena yang punya gua sendiri mah bro. Jangan kemana-mana lagi, pokoknya di website odzstore.com. Oke, okay? Worth it sih sebenarnya dibeli tuh. Lihat dah. Tapi aja jadi gemukan dikit ya. Ada T951 skinnya KBZ. Dah, yaudah kita gacha dulu biar nggak lama-lama coy. Oke, langsung kita buka lagi. 300 bon saja. Berapa nih bisa nih tadi? 5500 kan. Equip now. Oke, langsung lagi MP5 bro. Langsung kita pakai aja MP5 nya ya. Itulah, langsung kita lanjut lagi. 1200. Charmnya, let's go. Lagi mah bro. Ironclad. My god mah bro. 2780 bones mah bro. Kurang satu lagi untuk mendapatkan pisaunya. Kalau udah habis gini kita harus top up sih mah bro ya. Kurang 1627. Yaudahlah, gue top up lah. Ya oke, langsung aja deh top up. Kita top up odzstore.com. Let's go. Langsung aja kita pilih arena breakout. 1690 bones, 348.000. Kalau misalnya lo beli di game, 415.000 itu hanya mendapatkan 1580 bones. Tapi kalau lo misalnya beli di odzstore, lo lihat tuh mah bro,
Ya, 348.000. Oke, oke, langsung aja gue beli ya. A few minutes later. Oke, mah bro udah masuk tuh ya. Langsung naik lagi bonus kita 2800 bonus. Poin cepet banget lah top up memang bro ya. Let's go. Kita lanjutkan lagi. Ah, 2780 bonus langsung habis bonus gue, bro. Obsidian dong. Nah, kan. Yehehe, pisaunya dulu langsung aja brother. Sarung tangannya juga cakep sih mah bro. Cuman ya, gue maunya pisau aja lah. Ya, kalau dilanjutin 3800 bonus mah bro. Kalau bonusnya dari kalian gak apa-apa dah. Kalau bonusnya dari kalian gak apa-apa mah bro ya. Oke, gas dah. Kalau bonusnya dari kalian gue beli. Tapi kalau gue, aduh, skip dulu deh mah bro ya. Cukup sampai pisau aja mah bro, ini udah lumayan banget sih menurut gue ya. Oke, langsung aja gak sih kita pakai bro. Eh bentar, kita akan customize pisau udah. Oke, akhirnya gue udah punya 3 pisau mah bro. Mantap ya, gokil, mantap jiwa ya. Berarti total-total yang kita habiskan tuh sekitar 5400 bonds itu. Tadi kan gue 5500 lah kita buletin. Ditambah 1690. 5500 ditambah 1690 itu berarti sekitar, kayaknya sekitar 7000 bondsan lah ya. Sampai dapat ini mah bro, sampai dapat pisau lah ya. Sekitar 7000 bonds lah. Ya hampir-hampir ya. Berarti itu kalau misalnya lu top up di odzester.com itu sekitar 1,4 deh kalau nggak salah ya. 1,3-1,4 7000 bonds, 1,3-1,4 juta. Dan misalnya lu mau lanjutin lagi itu kalau nggak salah tadi perlu 3000 bonds lebih ya. Itu kalau di odzester itu 3400 bonds 705.000 ya. Bisa sekitar 2 juta. An lu baru mendapatkan sarung tangan plus pisau atau pisau doang lu paling 1,5 lah ya. Oke. Okay? Nah, itulah mau perhitungan gua. Oke, okay, top up-nya di mana? Website ga odzester.com, oke. Okay? Walah. Anjay. Aduh. Seperti itu mau berpisau. Walah, mantap juga, bro. Ya, coba gua tutup facecam gua. Ini mantap. Keren ya menurut gua. Sarung tangannya harus diganti juga ya, mam bro ya. Aduh. Sarung tangan sih gua juga pengen sih, tapi mikir-mikir dulu. Soalnya ini gua tau apa-apa pakai uang pribadi juga, bro. Ya udahlah, mantap lah, mam bro. Akhirnya kita mendapatkan DZ cap dan juga pisau terbaru ini, oke? Okay? Ini pisau terbaru yang sangat mengerikan ini, katana. Gokil. Ya udah, mabro, makasih banget ya udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini, mabro. Kalau kalian suka jangan lupa like video ini, share ke teman kalian, subscribe serta aktifkan lonceng ya, mabro. Karena gue juga sering live arena breakout ya. Gue biasanya live stream di malam hari ya, mabro. Oke, jangan lupa stay tune, tungguin terus video-video selanjutnya atau live stream gue selanjutnya. Oke, mabro, yang pastinya seru banget. Dan yep, makasih sekali lagi udah menonton. See you, mabro. Dadah semuanya. Yaudah semuanya. See you next.